Kali ini, selebritas Wulan Guritno memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri atas dugaan promosi situs judi online hari ini. Wulan Guritno hadir di gedung Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat untuk mengklarifikasi atas dugaan kasus promosi situs judi online pada tahun 2020 lalu. Sebelumnya, Wulan Guritno tidak memenuhi panggilan polisi dengan alasan sakit. Selain Wulan Guritno, polisi juga akan menelusuri 25 figur publik lainnya yang diduga mempromosikan situs judi online via media sosial. Selebritas Wulan Guritno akhirnya memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk diperiksa soal kasus judi online. Halo, saya Wulan Guritno mau memperkenalkan. Wulan Guritno diperiksa karena diduga pernah mempromosikan situs judi online di akun Instagram pribadinya pada tahun 2020. Saat ini, akun Instagram Wulan Guritno memiliki 5,7 juta pengikut. Dirtipit Siber Bareskrim Polri kembali mengingatkan selebritas dan influencer untuk berhenti mempromosikan judi online karena korbannya sudah banyak. Polisi juga menegaskan pemeriksaan Wulan Guritno kali ini bersifat klarifikasi. Untuk websitenya sampai saat ini masih ada, artinya kami akan melakukan klarifikasi. Masih kita manggil yang bersangkutan, seperti tadi sampaikan kita lihat unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak. Ya, terhadap sebenarnya. Dan juga silakan teman-teman juga kalau misalnya ada influencer yang lain, karena saya sudah tegas mengatakan kepada teman-teman influencer, kemudian artis-artis, kemudian selebgram untuk stop saat ini juga untuk mempromosikan judi. Ingat bahwa korbannya itu banyak. Sepanjang tahun 2022, kepolisian telah mengungkap 1.323 kasus terkait judi daring atau online. 760 orang telah jadi tersangka dan sebanyak 906 rekening terkait judi online telah dibekukan. Ancaman pidana menanti bagi siapa saja yang terlibat judi online. Seperti yang tertuang dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Tidak hanya kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika turut gencar memblokir atau take down situs judi online dibantu artificial intelligence. Kementerian Kominfo mendeteksi keberadaan situs judi online yang tiap tahun terus bertambah. Dalam 5 tahun terakhir, ada sekitar 840 ribu situs judi online. Wakil Menkominfo pun bilang perputaran uang judi online hampir 20 triliun rupiah per hari. Soal situs judi online ya, Kementerian Kominfo terus memonitoring ya perkembangan di dunia internet kita, dan kita sudah men-take down selama 5 tahun terakhir ini kurang lebih 840 ribu. Situs judi online, dan ini terus kita lakukan dan angkanya itu bertambah terus gitu, dan tahun ini saja dari bulan Januari sampai dengan Agustus kemarin kurang lebih ada 40 ribu situs judi online, besar sekali. Yang kita ketahui ada sekitar hampir 20-an triliun per hari.